Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, berjumpa lagi dengan saya. Apa kabar? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Saudara, di video kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi atau membersihkan kotoran atau kerak yang ada di dalam termos air panas dan di dalam teko. Saudara, termos air panas kalau terlalu sering dipakai, di dalamnya akan mengerak dan berwarna hitam sehingga sangat kotor sekali. Kalau airnya dituangkan ke dalam gelas, kotorannya akan terbawa. Lalu kalau diminum, itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan. Di sini saya akan memperlihatkan kotoran yang ada di dalam termos air panas. Tuh, kelihatan sekali ya kotoran yang ada di dalam termos air panas, warnanya hitam pekat. Untuk selanjutnya, ikuti terus video ini atau tonton terus video ini sampai akhir ya. Saudara, saya untuk membersihkan termos ini menggunakan dengan alat ini, bahan ini namanya citric acid. Kalau bahasa sehari-harinya ini namanya citrus. Ini bahan ini bisa dibeli di warung-warung banyak sekali. Untuk selanjutnya caranya, saudara, ini termos udah diisi air panas. Caranya, masukkan serbuk ini ke dalam termos secukupnya. Lalu ditutup kembali rapat. Terus ke dalam teko. Masukkan secukupnya. Saya ulangi ya. Caranya menggunakan bahan ini, serbuk ini namanya citric acid. Dalam bahasa sehari-harinya namanya citron. Citron untuk membersihkan segala macam. Ini citron, saudara. Termos atau teko yang sudah diisi citron, diamkan sehari semalam atau lebih. Maksudnya untuk menghancurkan kotoran yang menempel di dinding termos atau di dinding teko. Inilah saudara termos air panas yang kemarin diisi serbuk citron. Setelah diendapkan sehari semalam, mulai dilihat buktinya. Akan saya buang kotorannya. Sebelum dibuang, cukup dulu. Saya buang kotorannya. Saudara, hasilnya termos air panas yang sudah dibersihkan dengan citron, dalamnya bersih sekali seperti baru lagi. Ini bukan rekayasa saudara, kalau boleh saudara mencobanya, sangat mudah sekali. Saudara, ini teko juga kelihatannya udah bersih nih. Coba akan saya tuangkan. Ini teko juga bersih. Tadinya ini rumuk, kotor, sekarang udah bersih.
ternyata mudah sekali nih untuk membersihkan kerak dalam air termos panas. Tidak sulit saudara. Buktinya nih, ini buka rekayasa saudara. Saudara boleh mencobanya. Sekian dulu tip dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa ya like, comment, subscribe. Wassalamualaikum.